Sementara itu, kerajaan juga sedar pelaksanaan PKP yang disusuli proklamasi darurat menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat serta komuniti perniagaan. Sekali lagi, Tan Sri Muhyiddin menegaskan pengisytiharan darurat itu adalah semata-mata bertujuan mengekang penularan wabak COVID-19 yang kini menjadi ancaman terbesar pembangunan sosioekonomi negara. Kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan impak daripada langkah tersebut ke atas persekitaran ekonomi negara adalah terkawal. Malah kita telah melihat bahawa sejak 11 Januari 2021, pasaran modal seperti Bursa Malaysia dan pasaran bond kekal stabil dan teratur.